guys, Alea Beats here. Enjoy. Hong, selamat pagi. Ah iya, hari ini Kentuar pertama kali sekolah. Aku mau bangunin dia deh, biar gak terlambat. Kentuar, Ken, ayo bangun. Bukannya sekarang kamu sekolah kan? Huam, masih ngantuk kak. Udah sana cepet mandi, lawan rasa ngantuknya daripada kamu telat sekolah. Lagian ini masih jam 5, Kentuar benar-benar gak bisa jalan seperti normal. Alah, suka banyak alasan. Sana-sana kamu mandi, Ken. Iya deh. Ini kan bajunya yang akan Ken pakai. Ya udah sih. Nah, topinya yang ini, biar keren ha. Oke, sekarang perlengkapan sekolahnya. Gak banyak sih, mungkin besok minta mama. Sama papa, temenin aku beli perlengkapan sekolah. Wah, Kentuar sudah rapi saja. Yuk kita ke bawah, lalu berangkat sekolah. Iya, Pak. Kentuar udah gak sabar. Ketemu banyak sekali teman. Oke, sayang. Di sini gak boleh nakal ya. Yang baik, Kentuar harus sopan ya. Iya, Pak. Kentuar bakal baik-baik dan sopan. Makasih sudah diingatkan. Ya udah, kalau gitu, papa pergi dulu. Itu siapa? Anak baru kali ya? Seragamnya kelasku juga tuh. Kenalan Ar. Hei, anak baru yang wah-wah-wah. Boleh gak sih kita kenalan duluan? Hei. Ah iya, boleh-boleh. Nama kamu siapa? Salke. Namaku Kentuarte. Olah Kentuarte. Salken ya. Aku Kogi Hamurai. Eh, kamu orang luar Indonesia ya? Hei, ya. Gak sih. Papa aku aja dari luar Indonesia. Tapi tinggalnya di Indonesia. Olah, pantas kamu wajahnya kayak orang luar. Ar. Eh, belum mau masuk. Aku duluan dia. Oke anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru, harap kerjasamanya ya. Oke Nang, perkenalkan dirimu yang. Iya Pak, BTW Salken ya. Namaku Kentuar, semoga bisa jadi teman baik kalian semua ya. Oke Kentuar, cari tempat duduk kosongnya kali. Iya Pak. Wah, ada anak baru nih, pengen deh jadi teman dia hit. Ayolah, anak begituan doang. Maksudnya permisi, maaf ya salah ngomong. Salah ngomong, salah ngomong. Jelas-jelas kamu sengaja, di dasar anak kurang pendidikan. Loh, kakak Elie kok marah? Aku benar-benar gak sengaja kak, maaf. Dahlah, kamu tuh sengaja. Gak usah sok maafan, aku gak mau kai. Ih sok akrab banget. Tapi apa salah kok? Aku kan sudah minta maaf. Dasar sok akrab banget lu. Mentang-mentang ngerebut temen cu, dasar. Lah kok malah gini? Ih anak itu diapain sama Arga? Aduh dia gak apa-apa gimana? Samperin ahlu. Tapi kok, kamu yang minta maaf? Karena aku lihatin kamu aja, malah gak nolong, makanya aku minta maaf, kukira kamu berani. Untuk membalasnya. Gak, papa aku tidak mengajarkan untuk membalas buruk ke orang yang sudah menjahati kita, jadi aku mending rendah saja. Oh lah, gitu ya? Ya udah salken ya namaku Nala, kalau kamu, Kentuar kan?
Walah ya, Hai. Saking gemelah kamu anak sekelasku juga ya. Ya iyalah, aku kan tahu nama kamu. Eh, kalau gitu aku mau ke kantinnya. Ah iya iya, gak apa-apa duluan aja. Bro, kamu di sini? Kamu udah makan belum? Kalau belum, yuk makan bareng. Kebetulan belum makan nih. Ya udah sih, aku ayok-ayok aja. Wah, wah, wah. Kalian berdua di sini? Udah makan dulu kalau belum makan bareng, yuk. Iya, kan? Belum makan nih. Makan bareng aja yuk bertiga. Oh ya, Kogi perkenalkan ini Nella. Nella perkenalkan, ini Kogi. Apa kalian sudah saling kenal? Oh, lah, belum. Iya, salkan Kogi. Pernah lihat kamu cuma lewat doang. Sama aku juga, ah. Idin, bosan banget? Eh, ada kentut lagi jalan. Senggol ah. Aduh, Dun. Sakit banget, tuh. Eh, minumannya tumpah ke bajuku. Ah, rasain, Tun. Lagi pula suruh siapa lu sok deket sama Kogi. Kogi. Lihat itu, si Arga senggol Ken sampai jatuh. Mending kita samperin yuk. Arga, kamu tuh, kenapa sih? Dia kan cuma anak baru. Kamu jangan jahat, kenapa sih? Dia salah apa? Kamu kok malah bully, kan gak baik? Udah, gak apa-apa kok. Gak apa-apa, Nella. Udah. Udah, Dal. Jangan kasar-kasar sama Arga. Hah, Kogi? Kok kamu malah belain tuh anak sih? Kamu gak belain Ken Tuarta? Kasian tuh bajunya basah. Ah, entahlah. Ada mak-mak rempon, jijik banget ah liatnya. Ini kurang ajar, Nek. Ken, kamu gak apa-apa kan? Aku bisa pinjemin jaketku, ada di lokerku. Nanti ku ambilinnya. Makasih ya, Nella. Kamu baik banget. Tapi kurasa gak apa-apa, nanti kalau pulang ditanyain. Aku bakal bilang dia sengaja aja kok gak apa-apa aku. Makasih dah khawatir dan membela. Ya udah kalau gitu cup-cup ya. Gak usah nangis lagi, mending kita makan sekarang. Tuhan, dia kenapa sih jahat sama aku? Aku rebut siapa dari dia? Masa dia gak mau dijelasin? Padahal yang aku mau cuma bisa menjadi teman baik. Emang, Ken, dia itu temanku. Tapi aku gak tahu. Perdekatan hari ini, sebelum kamu masuk sekolah ini, dia tuh malah makin cuek sama aku. Jadi aku cari teman baru. Lagian dia posesif banget. Aku gak tahu. Oh lah gitu? Kenapa ya dia kayak gitu? Pasti ada sebabnya. Entah, mending kita makan yuk. Eh, Mengken, kamu bisa ke lapangan duluan. Ini aku mau beli minuman. Kamu titip rasa apa? Aku juga mau ke toilet bentar ya. Nanti aku kesana nyusul juga kok. Oh lah gitu. Oke deh, aku tunggu. Aku titip yang rasa apa aja. Yang penting enak. Oke deh, beres. Awas, gue mau pakai lu sana, kasih ke gue sini. Iya, gak usah emosi. Enak aja, sok ngatur banget lu. Idean, hidup-hidup gue, kok lu yang ngatur? Iya maaf. Dia rebut bolaku. Ya udah sih. Walah gitu. Ya udah mending kamu minum aja dulu. Sorry ya, gak enjoy pertama kali sekolah. Kamu gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Yang penting aku punya kalian. Ahaha. Oke, gue segitu aja ya. Semoga kalian enjoy.